Hah? Merdeka Belajar apa? PMM. Oke, itu apa? Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Program Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan. Bermana? Dari Jawa. Oh, dari Jawa. Halo. Halo. Weh, mahasiswa dari mana nih? Dari Kalbar. Kalimantan Barat. Weh, dari mana nih? Dari Jogja. Jogja. Weh. Luar biasa. Mayang banget. Dari mana nih? Dari Jawa. Jawa mana? Dari Tangerang, Jakarta. Oh, Tangerang, Jakarta. Halo. Oke. Okay. Udah merekam. Ya, mantap, sip, Uni Muda. Mantap. Oke, Uni Muda ya. Uni Muda, Bapak. Uni Muda. Oke, Uni Muda. Hebat, luar biasa. Oke, Uni Muda. Oke. Ya. Halo, ya memang luar biasa. Kakak Delson, hari ini banyak sekali mahasiswa berkunjung ke Pulau Dom. 210. Sama seperti kemarin. 210. Itu mahasiswa murni sih. Sementara ya, dari semua kampus-kampus. Iya. Kakak Yaro sebagai founder wisata Goa Jepang Pulau Dom sebagai tuan rumah ya. Iya. Warga Pulau Dom yang simpati. Oke. Oke, jadi terkait dengan hari ini banyak kunjungan ke Pulau Dom. Itu menjadi pesan penting kepada seluruh warga masyarakat untuk harus sadar wisata. Iya. Karena Pulau Dom adalah pulau wisata sejarah. Itu merupakan satu titik awal bagaimana Pulau Dom punya nilai sejarah, histori yang perlu dijaga dan dilestarikan. Saya dari kemarin 210 mahasiswa, hari ini 210 lagi, itu menyadarkan saya bahwa memang Dom punya sejarah yang penting, yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam program Merdeka Belajar itu, Pulau Dom menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program belajar mahasiswa-mahasiswa di Nusantara. Jadi harus kita giatkan wisata Pulau Dom. Ya, Pulau Dom sebagai wisata sejarah. Saya selalu bilang bahwa Pulau Dom itu dia paling menarik menjadi pulau pariwisata sejarah. Sejarahnya komplit. Di Dom itu sejarahnya komplit. Ada cerita Belanda, ada cerita sejarah, ada cerita Jepang. Dan hanya pariwisata yang akan mengangkat pulau ini secara berkelanjutan. Bukan hanya nama tempat dan pulaunya, bahkan nilai sejarah, tapi juga secara tidak langsung warga masyarakat, orang Dom sendiri ya. Di data terakhir yang dikeluarkan di majalah ekonomi ya, ekonomi terbaik di dunia hari ini di Uni Emirat Arab, itu bukan minyak. Kakak itu bilangnya itu bukan minyak. Dia kaya karena pariwisata. Minyak nomor 2 pendapatan dia pun negara. Meskipun dia penghasil minyak terbaik, tapi dia punya pendapatan daerah itu karena pariwisata. Devisa terbesar negaranya. Devisa terbesar ya? Negara. Adalah dari pariwisata, dari bukan dari minyak. Sehingga ini bukan satu langkah keliru, tapi ini langkah yang bagaimana untuk Pulau Dom. Kita memulai bangun Pulau Dom dari sejarahnya sendiri. Historinya besar dan perlu digali. Oke, Kakak Yaro, sukses buat wisata Pulau Dom dan juga wisata secara keseluruhan di Pulau Dom dan khususnya Goa Jepang yang akan menjadi fokus utama, menjadi pemicu untuk pariwisata Pulau Dom secara keseluruhan. Ya, kalau bisa semua di Dom itu dibangun saja. Kita jadikan Dom sebagai pariwisata sejarah dan
dia menyita perhatian pemerintah kota, kabupaten, provinsi toh. Ya. Yeah. Semua spot yang ada situ sejarahnya di Dom itu dibangun, bukan saja buat Jepang, semua. Oke. Okay. Itu akan menumbuhkan ekonomi orang Dom. Oke. Okay. Ekonomi. Siap. Dia berdampak. Sukses. Siap. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa.